Ya, nomor punggung 7 kali ini akan melakukan tendangan pertama untuk PSBB Tekurun ya. Ya, nampaknya di hadapan kita Bapak Relawan dari Tekurun Ketar Ketun, Bapak yang sudah kita saksikan. Iya, dengan tangkalnya bagus sekali. Sudah masuk ya. Iya, unggul sekarang 2-1 untuk sebelasan dari Tekurun ya. Penendang berikutnya dari kesebelasan Buana Putra Linggapura nomor punggung 8 dari Buana Putra, kali ini kita akan saksikan. Ya, penjaga gawang sudah bersiap-siap nampaknya dari PSBB. Buana Putra nomor punggung 18 kali ini akan melakukan tembakan 1-2-3 dengan kaitan yang lakukan sudah. Oh, masuk saudara-saudara. Hari ini bagus sekali tendangan yang cukup akurat dari Buana melakukan tendangan adu penalti kali ini. Kita akan saksikan. Ya, nomor punggung 20 dengan langkah yang pasti. Oh, memegang bola, coba jampi. Ya, kita akan saksikan. Akankah berhasil dari kesempatan Tekurun kali ini? Over 20. Bagus. Bagus sekali saudara-saudara. Masuk. 2-1 untuk kesempatan Tekurun. Iya. Ayo, keren. Paling nomor 10. Dapat serangan kedua. Pemain kedua dari kesempatan Buana Putra Linggapura kali ini saudara-saudara. Bola ditimbang-timbang kali ini dari kesempatan Buana Putra kali ini. Jaga gawang bersiap-siap kali ini saudara. Nomor punggung 3 dengan kaki kanannya lakukan. Dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang tadi. Kapten kesebelasan dari PSBB nampaknya sudah. Oh, diulang nampaknya kali ini saudara. Kesalahan tadi. Kita saksikan kembali apakah berhasil. Nomor 3, lakukan sudah. Kali ini masuk saudara-saudara. Dua sama. Baik dari Linggapura maupun dari Tekurun. Penendang nomor punggung 9 ya. Dari kesebelasan Tekurun kali ini yang akan melakukan tembakan. Akankah berhasil kali ini saudara? Nomor punggung 9 kali ini. Iya, posisi bola kali ini sudah kita kasihkan saudara. Iya. Akankah berhasil, kita akan saksikan. Penjaga gawang siap jaga di sana. Lakukan tembakan. Oh. Bagus sekali saudara. Memang cukup gitu tadi. Keren. Iya. 3-2. Nomor punggung 6 dari Buana Putra kali akan melakukan tendangan penalti. Kita akan saksikan saudara-saudara. Iya. Kali ini nomor 6 sama Kang Bola. Kepada siapa dia lakukan? Penjaga gawang sudah bersiap-siap. Iya, kita akan saksikan arahkan bola ke depan. Oh. Bagus sekali saudara. 3 sama, kali ini 3 sama.
Ya, pemain keempat dari kesebelasan. Pak Yudi. RCB, Pak Yudi. Pak Yudi. Sebelas. Nomor punggung 11 kali ini Aukat, ya. Nomor punggung 11 saudara. Pemain dari kesebelasan PSBB kali akan melakukan tendangan gawang ataupun ya kotak penalti nomor punggung 11 ataupun 10 saja lakukan sedang kembali. Kali lagi masuk saudara-saudara 3-4 ataupun 4-3 kali ini untuk kesebelasan Kankah berhasil nomor punggung 9 kali ini ya dengan tenang dia mengadu bola nomor punggung 9 lakukan dengan baik. Tanpa ancang-ancang kali ini percaya diri yang cukup saudara dari kesebelasan 6 ataupun nomor punggung 9 atau nomor punggung 6 ya. Kita akan saksikan dengan tenangnya dia langkahkan kaki ke belakang kepada siapa akan lakukan sudah mas. Masuk bagus sekali saudara. Penendang terakhir kali ini dari jurusan Linggapura. Penentuan akankah masuk ataukah tidak. Nomor punggung 13 saudara-saudara. Penendang satu ini yang akan menentukan akankah berhasil ataukah tidak. Nah, kita akan saksikan nomor punggung 13. Ya saudara-saudara, kita akan saksikan nomor punggung 13 dari kesebelasan Linggapura. Ternyata saudara wadidaw, salam wadidaw. Rekam Lampung Channel.